Fenomena alam tak pernah kita prediksi akan berbentuk bagaimana. Seringkali yang kita temui hanya berupa keindahan dan keunikannya. Namun karena unik, belum tentu hal ini adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Seringkali hal ini berbentuk seram atau aneh, sehingga otak kita tak terlalu menikmati. Dan justru takut jika ini adalah pertanda bencana atau hal buruk lainnya. Nah, seperti halnya di video kali ini, beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang misterius dan mengerikan hingga warga yang melihatnya pun merinding dibuatnya. Pasalnya sebuah pohon yang berada di sebuah danau tiba-tiba menghilang secara misterius. Terlihat dalam rekaman video amatir tersebut, awalnya sebuah pohon itu berdiri seperti pada umumnya. Namun tiba-tiba pohon itu bergerak dan berjalan menghilang di telan danau tersebut. Air yang semula tampak tenang tiba-tiba menelan pohon tersebut hingga tak tersisa hanya dalam hitungan detik. Rekaman ini pun berhasil diabadikan oleh seorang warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan menurut informasi yang beredar, fenomena mengerikan ini nampaknya terjadi di sebuah danau yang berada di Louisiana, Amerika Serikat. Proses tersedatnya pohon ini pun berlangsung cepat, bahkan sang perekam video pun dibuat ketakutan oleh fenomena yang terjadi tepat di hadapannya. Lubang penghisap tersebut belakangan diketahui terbentuk dari aksi penambangan oleh perusahaan minyak Texas Brine. Kejadian tersebut ternyata sangat mirip dengan kasus lumpur Lapindo. Pada 2012 lalu, dampak aksi penambangan tersebut mengakibatkan munculnya lubang penghisap raksasa. Bahkan warga sekitar terpaksa mengungsi ke tempat lain untuk waktu yang tidak ditentukan. Tidak hanya menelan pohon-pohon yang ada di sekitarnya, lubang misterius tersebut juga mengeluarkan 20-100 barel minyak mentah beberapa minggu sekali. Nasab kejadian lubang misterius juga sempat terjadi di Indonesia. Fenomena alam mengerikan itu terjadi di kawasan wisata Taman Outbound Barubunga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Munculnya lubang misterius yang menganga di tengah kolam membuat heboh warga. Pasalnya lubang itu menyebabkan air di kolam mendadak habis alias kering. Dan ribuan ikan nila dan lele siap panen menjadi raib di telan bumi. Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada Desember 2017 lalu. Menurut informasi yang beredar, kedalaman lubang itu hingga kini belum diketahui. Menurut pengakuan seorang pegawai Taman Outbound, lubang tersebut cukup dalam dan gelap, sehingga mereka tidak berani untuk mencoba mengukur kedalamannya. Fenomena alam ini pun sontak mengejutkan pengunjung dan diliputi rasa penasaran. Lubang itu diduga disebabkan oleh amblesnya tanah, sehingga lubang itu dengan cepat menyerap air kolam hingga airnya benar-benar kering. Bila ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, fenomena alam ini ialah sinkhole.